Halo semuanya, balik lagi bersama aku. Ini aku udah dan aku sekarang mau cobain Biore Perfect ini buat yang di sekitar hidung aku. Soalnya aku ngaca gitu ya, hidung aku ini lagi ada komedo, jadi aku beli ini dan sekaligus aku mau coba juga gitu. Nah, ini kan aku lagi make up-an dan sekarang aku mau ngehapus make up aku dulu. Tunggu sebentar. Nah, ini aku udah ngebersihin make up aku, terus aku juga barusan udah cuci muka dan sekarang aku mau buka dulu pori-pori aku pakai air hangat yang udah aku siapin di gelas ini. Aku mau diolis-olisin aja pakai tisu. Dan emang pakai si Biore ini tuh harus dalam keadaan mau ngebuka pori-pori aku, jadi di tap-tap sini aja. Nah, untuk pemakaiannya kalian jangan terlalu sering, cukup 3 kali sehari aja. Terus di sini aku dapat 4 lembar. Aku mau coba aja yang satu aja deh. Jadi kenapa alasan aku pilih yang Biore Perfect yang warna hitam, soalnya biar komedo aku kalau misalkan keangkat itu kelihatan. Seperti ini hasilnya, ini bagian depannya. Terus ini bagian belakang yang bakal ditempel ke hidung. Jadi posisinya seperti ini. Jadi bagian yang atas ini tuh ada di atas hidung, jadi yang seperti ini. Atau seperti ini sih. Ya pokoknya bebas kali ya. Nah, ini aku ngerasa masih kering, aku mau dibasahin lagi. Nah, ini udah kepasang, dirapihin lagi gitu. Jadi ini tuh dirapihin lagi seperti ini. Aku mau tunggu sampai 10 menit aja. Nah, ini aku udah diamin selama 10 menit. Terus aku sekarang mau buka. Setelah aku buka plasternya, ini ada masih menyisa. Ntar aja deh aku bersihin ya. Sekarang aku mau nunjukin ke kalian. Nah, ini selang kalian kelihatan gak sih kalau di sini ada putih-putih? Nah, ini tuh komedo aku gitu. Menurutku ini lumayan angkat gitu ya. Dan untuk harganya ini tuh 10 ribuan. Jadi aku suka sama si Biore ini meskipun tidak terangkat dengan sempurna, tapi aku suka komedo aku itu keangkat. Jadi menurut aku Biore yang si Perfect ini tuh waktu aku buka agak sakit ya, soalnya kan di sekitar hidung ini udah kering. Terus waktu dipoletekin seperti itu jadi sakit. Mungkin rasa sakitnya ini tuh ngebuat si perekatnya itu ngambil di komedo gitu. Nah, sekarang aku mau ngebersihin dulu sisa-sisa yang si plasternya ini pakai air anget yang barusan aja sama tisu. Untuk yang menutup pori-porinya, kalian bisa gunakan es batu dioles-oles ke hidung kalian, karena aku nggak bisa pakai es batu. Dan menurutku kalau pakai es batu di sekitar hidung aku itu aku nggak bisa nerima, soalnya emang kulit aku itu benar-benar sensitif. Jadi ya segini aja review aku mengenai si Biore Perfect ini, dan cocok aja buat kalian yang komedonya lagi banyak gitu. Jadi aku tuh komedonya emang nggak kelihatan gede-gede-gede gitu sih, cuma kerasa aja ini tuh kayak gak lembut aja, masih ada komedo gitu. Masih gitu aja review dari aku mengenai si Biore Perfect ini. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa like dulu video aku, udah gitu subscribe, terus komen dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan nantikan video aku selanjutnya. Bye.